Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue lagi, Hidayat Nur. Dan kali ini gue pengen nge-share gimana caranya teman-teman semua bisa menghasilkan jauh lebih banyak. Gubanko, laris, manis, praktis. Maksudnya apa namanya? Closing lebih banyak gitu ya. Ini buat teman-teman yang lagi usaha jualan produk. Ini gue kasih satu tips yang emang udah gue lakuin juga dan ini udah berdampak banget buat jualan gue. Yaitu namanya strategi marketing greedy. Greedy itu artinya serakah kurang lebih ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk yang serakah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nawarin suatu barang cuman gitu-gitu doang, kayaknya bakalan terlalu biasa kalau misalnya barangnya teman-teman atau produk teman-teman itu nggak punya value ya, nggak punya value lebih, atau emang belum terkenal banget gitu. Nah, cara satu-satunya untuk menarik perhatian orang-orang buat beli atau buat order produknya teman-teman adalah dengan cara pakai salah satu strategi marketing ini yang bernama greedy. Jadi, gimana sih bang strategi marketing greedy? Oke, ini contohnya nih. Nah ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya produk terus pengen dipakai sistem greedy, artinya teman-teman harus sudah siapin harga yang cukup aman gitu untuk dijadikan keuntungan. Maksudnya gini, gua nih jualan madu ya. Gua jualan madu. Harganya itu 120.000. Modal gua itu sekitar 70.000. Berarti kan ada range lebih kan. Strategi marketing greedy adalah kayak misalnya lu beli 1 dapat 1. Beli 2 gratis 1. Beli 2 bonus ini, beli 3 bonus ini, gitu-gitulah. Jadi setiap beli dalam jumlah tertentu, orang tuh dapat hadiah atau dapat kelebihan tertentu gitu, teman-teman. Misalnya teman-teman jual madu, bonusnya buku resep madu gitu. Buku resep makanan olahan madu. Misalnya teman-teman jualan makaroni, beli 2 piece gratis 1 piece. Kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi intinya sistem greedy itu kayak sistem yang strategi greedy itu strategi yang lo bikin buat menarik orang supaya beli dari bonusnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen narik pelanggan lebih banyak, menurut gua strategi marketing greedy ini sangat worth it banget sih ya. Karena kan ada beberapa ya strategi marketing yang gua udah jalanin. Yang pertama itu strategi marketing decoy, yang kedua scarcity, yang ketiga itu greedy nih. Nah, gue udah cobain greedy, gue campurin pakai scarcity. Greedy gue campurin sama decoy juga, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, untuk tahu apa itu decoy dan scarcity bisa cek di video-video gue sebelumnya. Intinya, teman-teman kalau misalnya mau berjual lebih banyak di era-era ini yang notabene sekarang bener-bener lagi ada hard sell banget ya. Lo lihat di Shopee, di Tokopedia itu kan mereka pakai sistem greedy-nya itu adalah gratis ongkir atau subsidi ongkir. Kalau beli sekian gitu kan. Nah itu greedy tuh, serakah tuh. Manusia tuh serakah. Jadi kalau misalnya lo kasih bonusan yang lebih bisa dianggap masuk akal, orang bakalan seneng tuh beli produk lo. Gitu teman-teman ya. Oke. Sekian dulu dari gua. Jangan lupa semangat terus buat jualannya dan pakai strategi marketing terus. Jangan pernah bosan. Dicoba terus. Bonusannya apa? Dipikirin aja, di brainstorm aja. Beli ini dapat ini, beli segini gratis ini, gitu-gitulah. Oke, teman-teman ya. Semoga jelas dan semoga membantu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau misalnya mau ya dikonsultasiin, bisa langsung tanya di kolom komen atau DM gue di @ayazaki. Oke. Terima kasih udah nonton sampai habis. Gua pamit. Assalamualaikum. Bye.